Hai millennials, hari ini kita akan melihat progres pembangunan last call, last unit, limited stock dari Citraland Northwest Lake. Nah, untuk rumah yang kita review ini ukurannya 5x11 tipe Turkana Deluxe. Rumahnya bagus banget dan cocok untuk kalian para keluarga muda yang sedang mencari hunian pertama. Hai millennials, ketemu lagi bersama saya di channel Dharma Kusumo Property. Hari ini kita mau lihat progres pembangunan rumah di Citraland Northwest Lake yang ukuran 5x11. Nah, rumahnya ini mungil, minimalis, sangat kompak dan cocok sekali untuk kalian yang ingin memiliki rumah pertama di harga sekitar 1 miliaran. Dan seperti apa sih rumahnya? Mari kita langsung lihat aja ke dalam ya. Hai millennials, hari ini kita akan mereview salah satu unit tipe rumah paling favorit di Citraland Northwest Lake, yaitu tipe Turkana Deluxe yang memiliki 2 kamar tidur, 2 kamar mandi dengan luas tanah 55 meter persegi dan luas bangunannya 56 meter persegi. Nah, untuk jadinya nanti seperti yang di depan kita ini ya, hasil jadi dari rumahnya. Row jalan sudah besar 10 meter, sudah ada carport mobil 1 dan juga terdapat taman kecil di depan rumahnya yang seperti sekarang kita lihat. Untuk harganya sendiri dalam 3 tahun belakangan ini sudah naik sekitar 100 sampai 120 juta ya, karena pada waktu awal launching harga cashnya itu 790 jutaan, sekarang sudah berada di harga 905 juta rupiah untuk harga cashnya per tahun 2022. Jadi untuk harganya ini naik cukup tinggi ya, dalam waktu 3 tahun aja bisa naik kurang lebih 100 jutaan. Untuk rumah yang kita lihat ini bisa saya rekomendasikan untuk kalian keluarga pertama yang mencari hunian di area Citraland Surabaya Barat. Untuk lantainya dia itu menggunakan granit tile 60x60 ya. Dan untuk rumahnya ini kalian bisa lihat juga dari segi kualitas dan bangunannya, dia sudah sangat cantik. Ada tangga menuju ke lantai 2, lalu juga terdapat sebuah area kamar mandi di lantai 1 yang lengkap dengan saluran water heaternya. Dan di lantai satunya juga masih memiliki kamar tidur di lantai bawah. Jadi untuk yang tipe Turkana Deluxe ini dia memiliki 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Ini adalah pintunya, jadi nanti pintunya itu lumayan tinggi ya, di angka 2 meteran. Dan di halaman belakangnya itu bisa kalian plester sendiri atau kalian pasang keramik dan juga pasang kanopi di bagian belakangnya. Untuk bangunannya juga sudah cantik, kuat dan kokoh untuk di Citraland Northwest Lake yang sekarang kita review ini. Untuk harga KPR-nya, dia sudah berada di harga 1 miliar lebih 60 jutaan nih millennials. Untuk KPR, kalian bisa DP sebesar 15% dan dicicil sebanyak 18 kali. Jadi cukup panjang juga ya untuk masa cicilan DP-nya sendiri. Nah, ini adalah tampak dari lantai 2-nya. Jadi master bedroom-nya itu terletak di lantai 2 ya. Di depan kita ini adalah kamar mandinya. Ini kamar mandi yang terletak di lantai 2. Dan untuk promonya sendiri juga sudah tidak ada promonya ya, karena dia juga merupakan produk yang lama. Jadi untuk produk yang barunya akan dialihkan ke area Citraland Northwest Park yang baru, yang sudah pernah kita review di channel Dharma Kusumo Property juga. Jadi kalian bisa cari atau kalian bisa klik dari link di deskripsi yang sudah saya berikan nantinya. Ini adalah kamar tidur, master bedroom, ruangan utama dari tipe Turkana Deluxe. Di sana sudah disediakan ya colokan untuk AC, dan untuk jendelanya sendiri dia juga sudah cukup besar tuh millennials. Cantik sih, untuk yang di cluster ini juga paling favorit karena sudah banyak yang laku juga. Dan kita bisa lihat ya, di depan itu jadinya seperti itu nanti. Jendelanya dia besar-besar dan pencahayaannya tentu akan sangat bagus sekali dari rumah yang sekarang kita review. Oke, kalau kalian ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai sini dulu dan jangan lupa untuk menyalakan subscribe dan komen kalian.